Semua, yuk kita belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Halo teman-teman kelas 6. Hari ini kita akan seru-seruan belajar loh. Jadi jangan lupa siapkan buku catatan kalian ya. Dan jangan lupa berdoa untuk kelancaran belajar kita hari ini. Emang hari ini kita akan belajar apa sih, Git? Hari ini kita akan mempelajari cara membuat buku sejarah bergambar, menghitung penumpang di bus, dan menulis pesawat dari kertas. Wah, pasti bakal seru banget nih. Kamu di rumah juga ikutan ya. Semangat teman-teman kelas 6. Kok Drill belum datang juga ya? Nanti Drill akan aku tunjukkan buku sejarah ini agar Drill tahu kisah tentang Bendy. Selamat siang, Gita. Itu Drio. Drio, sini masuk. Permisi. Mama kamu kemana, Git? Ada di kamarnya, lagi istirahat. Kamu pakai ini dulu ya. Bawa tugas kita bergambar. Bawa? Nih, punya kamu mana? Ini. Ayo kita bahas bersama. Kalau kamu bercerita tentang apa, Git? Kalau aku tentang sepeda motor. Karena kendaraan yang paling banyak digunakan di daerah rumahku adalah sepeda motor. Kalau aku, angkot, Rio. Oh iya, kita ceritakan ke teman-teman di rumah yuk. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum kita membuat buku kita bergambar ini? Teman-teman di rumah, sebelum kita membuat buku cerita bergambar seperti ini, kita harus membuat rancangannya dulu ya, seperti ini.
Pertama, pastikan kamu ketahui temanya ya, yaitu alat transportasi yang umum digunakan di daerah tempat tinggalmu. Lalu, ceritakan masalah yang mungkin muncul karena kehadiran alat transportasi tersebut. Misalnya, polusi udara, suara bising, dan lain-lain. Kalau sudah, kamu tentukan tokoh ceritamu. Yang detail ya, dari ciri fisik, nama tokoh, profesi tokoh, dan tempat tinggal tokoh. Selanjutnya, kamu tentukan alur cerita, mulai dari bagian awal, tengah, sampai akhir. Akhir cerita seperti apa sih yang kamu inginkan? Jangan lupa tentukan juga jumlah halaman buku buatanmu ya. Supaya ceritanya lebih menarik, kamu bisa tambahkan aktivitas numerasi yang sudah dipelajari minggu ini. Misalnya, kamu melakukan pengamatan seperti jenis dan warna kendaraan yang lewat di dekat rumahmu, dan sajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Lengkapi teks ceritamu dengan gambar. Tentukan gambar seperti apa yang akan kamu buat. Apakah kamu akan membuat sketsa sendiri, menyusun kolase dari kertas warna, daun, atau bahan alam lainnya? Atau memakai guntingan gambar dari koran, dan lain-lain? Pilih salah satu ya. Jangan lupa, siapkan juga gambar halaman depan buku ceritamu. Nah, selanjutnya, siapkan alat dan bahan yang mungkin kamu perlukan untuk membuat buku cerita bergambar, seperti kertas, lem, gunting, pensil warna, dan lain-lain. Kalau aku, sudah membuat ancangannya, seperti ini. Ya, aku nggak bawa rancanganku, tapi mirip kok sama yang kita buat. Jadi teman-teman di rumah, lengkapi tabel ini dulu ya sebelum membuat bukunya. Kamu boleh minta bantu orang tua atau pendampingmu di rumah ya. Semangat teman-teman. Aku baca buku cerita kamu ya. Boleh, aku juga membaca buku cerita buatan kamu ya, Git. Oke. Seru juga ya baca buku cerita buatanmu. Gambarnya juga bagus. Kita pasti lebih senang dengan cerita buatan kita, karena kita sendiri yang berusaha dari awal sampai akhir untuk membuat buku itu, ya kan? Betul banget, Rio. Walaupun gak gampang, tapi aku tetap semangat bikinnya. Oh iya, aku punya buku yang mau aku ceritain ke kamu. Berbendi-bendi di bukit tinggi? Iya, Rio. Ini buku kesukaan aku. Aku sering banget baca buku ini bersama Mama. Tapi gak pernah bosen. Wah, berarti ceritanya menarik dong. Iya, coba aja kamu baca. Teman-teman di rumah juga ikut baca bersama kami ya. Di London, mereka pernah melihat kereta kuda besar dan indah. Keretanya dihias batu-batu permata. Kudanya juga dipakaikan pakaian menarik hati. Kereta kuda yang dikendarai ibu ratu dan sang raja itu terjadi ketika ada perayaan kerajaan. Kayaknya ceritanya seru ya? Seru kok. Kamu bisa bawa pulang buku ini biar bisa kamu baca di rumah. Makasih ya Gita. Nanti kalau aku udah selesai baca, aku langsung kasih ke kamu. Kalau kamu sudah selesai baca, nanti kamu tahu bahwa Bendy itu transportasi yang menarik. Beneran? Dia besar ya? Rahasia. Kamu tinggal baca aja biar kamu tahu. Oke deh, sampai sekarang alat transportasi yang paling besar yang pernah aku naiki adalah bus. Kamu tahu kan, bus bisa menampung banyak sekali orang? Memangnya bus bisa menampung berapa orang? Kata bapak, bus itu bisa menampung sampai 30 orang, Git. Banyak banget kan? Wah, iya banyak banget. Satu bus aja bisa menampung 30 orang. Kalau 8 bus,
8 bus. Berarti kita hitung jumlah penumpang satu bus dikali 8. 30 dikali 8. 240 orang, Drio. Banyak banget kan? Iya. Kamu kebayang gak sih kalau kereta? Kalau itu jauh lebih banyak lagi. Kapan-kapan kita hitung lagi deh. Dasar kamu. Trio, lihat deh. Di sini ada informasi kalau perkembangan pesawat terbang dimulai dari penemuan pesawat. Kemunculan pesawat sayap ganda pada tahun 1904, pesawat sayap sepanjang pesawat jet. Lama juga ya dari pesawat pertama kali ditemukan. Aku aja belum pernah naik pesawat. Paling cuma bisa lihat yang ada di udara aja. Aku juga belum pernah sih. Aku punya ide. Kalau gitu kita buat pesawat sendiri aja. Gimana caranya? Ayo kita buat mainan pesawat terbang dari kertas. Ayo. Teman-teman di rumah juga bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini ya. Ada Drio rupanya. Maaf ya, Tante gak tahu Drio sudah sampai. Gak apa-apa Tante. Tadi aku sama Gita seru banget baca buku cerita bergambar. Terus sekarang kalian mau ngapain? Tadi kata Drio dia mau bikin pesawat dari kertas, Mi. Iya Tante, aku juga udah bawa kertas bekasnya buat bikin pesawat terbang. Ini Git. Makasih. Aku ikutin kamu ya, Yo. Iya Git. Oke, jadi pertama kita lipat kertasnya seperti ini. Lalu kedua ujungnya kita lipat ke dalam. Kayak gini. Iya betul. Terus kita lipat deh sisi atasnya ke bawah. Oke, terus? Terus kedua ujung atasnya kita lipat lagi deh kayak tadi. Ada lipatan yang nongol di tengah, kita lipat ke atas. Terus kita lipat ke belakang, membagi dua sisi. Kayaknya kamu kecepetan deh jelasinnya, soalnya aku ketinggalan. Pelan-pelan Rio jelasinnya, karena kita belum pernah bikin pesawat kertas. maaf Git. Ya udah sini aku ajarin. Jadi kamu tinggal lipat kayak gini aja. Udah deh jadi. Wah, makasih ya. Iya. Nah, sekarang kita lipat masing-masing sisinya. Untuk jadi sayap pesawat. Jadi deh. Wah, seperti bentuk pesawat beneran. Mi, lihat Mi. Hebat kali ya, Drio bisa bikin pesawat dari kertas. Gita, nanti diingat caranya ya nak, biar bisa bikin juga kayak Drio. Drio, nanti ajarin aku lagi ya. Oke, coba sekarang kamu terbangin Git. Tinggal lempar aja kok. Oke. Wah, bisa terbang. Wah. Gita, Drio. Di sekolah kan sudah belajar soal rata-rata dan nilai tengah. Jadi, coba hitung rata-rata dan nilai tengah dari waktu yang dibutuhkan pesawat sampai menyentuh tanah. Berarti kita coba terbangan pesawatnya beberapa kali ya, Mi? Iya, betul. Terbangkan pesawat kalian dan ukur waktu yang dibutuhkannya dari pesawat terbang sampai menyentuh tanah. Lakukan sebanyak 10 kali. Dan catat hasilnya di buku catatan kalian masing-masing ya.
Tapi kita mainnya di luar yuk, biar lebih leluasa. Teman-teman di rumah, hari ini kita akan belajar sambil bermain. Aku yakin, pasti ini seru banget. Nah, kamu jangan lupa ya, ambil buku catatan seperti kami. Ayo Git, kita main. Ayo. Gita, Rio, sebelum mulai, nih Mami bawakan kudapan buat kalian. Wah, makasih Tante. Makasih Mami. Pas banget nih, aku lagi lapar. Sebelum makan, bersihkan dulu tangan kalian ya. Oke, Mi. Oke, Tante. Makasih. Itu apa, Tante? Ini namanya jam digital untuk membantu percobaan kita nanti. Tadinya Tante mau pakai stopwatch, tapi handphone Tante lagi dicas. Teman-teman, siapkan jam juga ya untuk membantu percobaan kita. Boleh pakai stopwatch yang ada di HP. Yang penting ada aturan detiknya. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mi? Sebelum kita mulai percobaan, Gita dan Rio bikin tabel dulu ya. Teman-teman juga bikin ya, seperti ini. Nah, di sini isi angka percobaan dari 1 sampai 10. Terus bawahnya diisi apa, Tante? Nanti diisi waktu sesuai dengan percobaan. Jadi sekarang dikosongin dulu ya. Tabelnya sudah jadi, Tante. Aku juga, Mi. Nah, sekarang kalian siap masuk langkah pertama. Siap? Siap. Siap. Percobaan pertama, Gita dan Rio dapat menerbangkan pesawat kalian. Dan ukur waktunya dengan menggunakan satuan detik. Mulai dari pesawat itu terbang sampai menyentuh tanah. Kita coba ya. 1, 2, 3. Yeay. Sekarang kamu, Git. Oke, nih. 1, 2, 3. Yeay. Nah, Gita dan Rio sudah hitung kan berapa lama pesawat masing-masing sampai ke tanah? Sudah, Lang. Tadi waktuku berapa detik, Git? 6 detik. Kok aku berapa? 5 detik. Sekarang catat di tabel di kolom 1 untuk percobaan pertama ya. Oke. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, sekarang terbangkan lagi pesawat kalian. Lakukan sampai 10 kali ya. Nanti setiap kali percobaan, jangan lupa catat hitungan detiknya ke dalam tabel. Teman-teman di rumah, ayo kita lakukan bersama-sama. Jangan lupa catat hasil hitungan detik di tiap percobaan. Dicatat di buku bukumu ya. Ayo kita mulai, Tante. Gita. Yuk. Yuk, silakan. Duluan ya. Oke. 1, 2, 3. Yeay. Yeay. Sekarang kamu, Git. 1, 2, 3. Yeay. Tadi waktuku berapa detik, Git? 6 detik. Kok aku berapa? 5 detik. Nah, sudah 10 percobaan kalian lakukan. Sekarang Gita dan Rio jawab beberapa pertanyaan Mami ya. Waktu tercepat pesawat itu jatuh menyentuh tanah ada di percobaan berapa, Nak? Dan berapa detik waktunya? Kita catat di buku kan, Mi? Di bawah tabel. Pertanyaan kedua, pada percobaan keberapa waktu terlama pesawat menyentuh tanah dan berapa detik waktunya?
Yang terlama itu... Oh, yang ini. Sudah. Selanjutnya, berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan pesawat menyentuh tanah? Rata-rata. Berarti kita jumlahkan semua, lalu dibagi 10. Benar enggak, Mi? Iya, benar, Nak. Coba Gita dan Rio hitung dengan cara itu ya. Oke. Sudah? Selanjutnya, dari 10 percobaan yang kalian lakukan tadi, apakah ada kesamaan waktu? Ada nih, Tante. Sampai ada 3 kesamaan. Kalau begitu, angka tersebut disebut apa? Modus. Benar, Gita dan Rio. Sudah paham pelajaran di sekolah ya? Nah, Mami punya tugas lagi nih buat kalian. Coba Gita dan Rio urutkan waktu yang diamati tadi dari yang tercepat hingga yang terlama. Oke. Sudah, Mi. Setelah diurutkan, berapa nilai tengah dari waktu yang dibutuhkan pesawat menyentuh tanah? 2 kali tengah berbeda. Berarti hasilnya desimal. Gak apa-apa. Yang penting sesuai hitungan aja, Nak. Terakhir, kalau Mami tanya, berapa lama pesawat masing-masing bisa terbang? Apa jawaban Gita dan Rio? Coba tulis di buku catatannya ya. Sudah, Mi. Coba sini Mami periksa. Nih. Teman-teman, seru banget kan percobaan kita kali ini? Jangan lupa kasih jawabanmu ke orang tua atau pendampingimu ya. Supaya bisa diperiksa apa jawabannya benar atau tidak. Hebat Gita dan Rio ya. Sudah paham pelajaran di sekolah. Karena semua jawaban kalian benar. Kalau gitu, lanjutin main pesawatnya ya. Mami masak dulu. Makasih, Mi. Rio, hari ini kita baca banyak banget ya. Iya, Git. Kita juga membahas unsur buku cerita bergambar dan membuatnya. Kita juga membaca mandiri cerita berbendi-bendi di bukit tinggi. Kita juga menghitung banyaknya penumpang bus. Yang paling kusuka yaitu kita membuat pesawat dari kertas. Lalu mengukur waktu lama pesawat tersebut terbang. Aku juga suka banget bagian membuat pesawat terbang. Karena kita bisa mainin juga. Kita main lagi yuk. Ayo.